Assalamualaikum, bertemu lagi kita. Hari ini saya pergi ke kedai, nampak ada mangga yang cantik-cantik ni ya. So hajat hati nak buat smoothie lah. So jom. Okey, jadi pertama sekali kita kupaslah mangga ni ya. Memang cantik betul isi dia. Bau dia pun harum betul lah. Tak sabar rasanya panas-panas ni nak makan smoothie mangga. Jadi kupas tu sampai habis. Lepas tu kita buat sukatan cawan je ni ya. Kita potong, lepas ni kita potong dan kita sukat, kita ambil dalam satu cawan mangga saja untuk. Okey, kalau kita dah siap basuh, bolehlah kita potong ya. Jadi ni bahan-bahan yang kita perlukan. Satu cawan mangga, plum kata orang Kuala, masuklah dalam blender. Satu cawan susu ni, saya buat ni, saya guna dua sudu susu pekat campur dengan air cukupkan secawan. Tapi boleh juga guna susu cair. Jadi kalau guna susu cair, kita kena tambah gula ataupun madu lah. Dan satu cawan air batu. Baik, semua ni campur dan sedia untuk di blend. Jom blend. Sekejap je blend ya. Alhamdulillah dah siap. Bolehlah tuang dalam gelas. Kalau nak pekat, lebihkanlah mangganya. Jadi itulah saja. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.